Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiga lapisan pertahanan yang kokoh dengan bangganya berdiri di udara. Fluktuasi energi yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi agak terdistorsi. Meskipun kamu hanya pada tahap kehidupan mendalam, kamu sebenarnya bisa mengatur pertahanan yang kuat seperti itu harus dikatakan, bahwa kamu memang sangat luar biasa, ucap Moluo. Moluo berdiri di udara, cahaya merah yang membentang 10.000 kaki beredar di sekitar tubuhnya. Dia melihat pertahanan yang Lindong telah atur dengan menggunakan semua yang dia miliki, sebelum dia sedikit mengangguk. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara lemah. Namun, aku minta maaf untuk memberitahu kamu sesuatu, bahwa pertahanan kamu tidak dapat menghentikan aku, ucap Moluo. Mata Moluo tiba-tiba berubah menjadi buram setelah kata terakhirnya terdengar, saat seluruh tempat langsung berubah menjadi panas yang menyengat. Detik berikutnya, Moluo mengulurkan jarinya dan menekannya ke ruang kosong. Bang, seluruh dunia ini tampaknya meledak, saat Moluo menekan ke bawah dengan jarinya. Energi petir yang awalnya merasuki area dalam radius 100.000 kaki dari Moluo, sebenarnya tersebar dengan paksa pada saat ini ketika Yuan Power yang sangat panas dan ganas menggantikannya. Cahaya merah 10.000 kaki yang tertinggal di sekitar Moluo tampak seperti naga merah yang terbangun pada saat ini. Saat perlahan-lahan bangkit, tubuhnya mulai membungkuk seperti busur yang digantung. Menyerahlah, ucap Moluo. Suara samar Moluo terdengar saat cahaya merah besar 10.000 kaki itu tiba-tiba melaju ke depan. Ruang kosong itu sendiri langsung hancur saat itu bergegas ke depan. Serangan itu akan datang, gumam Lindong. Cahaya merah tercermin di mata Lindong, sementara senyum di wajah mudanya berubah semakin gila. Cahaya merah itu sangat cepat. Lindong hanya melihat percikan kilatan sebelum dia menyadari, bahwa cahaya merah 10.000 kaki sudah muncul di luar formasi alam semesta kuno. Setelah itu, tanpa ampun menabrak formasi seperti meteorit jatuh. Bang, suara keras yang tak terlukiskan tiba-tiba bergema di dunia guntur. Cahaya merah terang yang sangat besar menyapu bersih seperti magma dan mengisi cakrawala. Bas-bas. Formasi alam semesta kuno bergetar dengan hebat. Gelombang demi gelombang kekuatan disintegrasi dicurahkan dalam upaya untuk menghancurkan cahaya merah yang menakutkan itu. Namun, kekuatan disintegrasi yang sebelumnya tak terhentikan telah bertemu lawan yang sangat merepotkan kali ini. Energi di dalam saya merah telah diaglomerasi mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, terlepas dari sifat ajaib dari kekuatan disintegrasi, itu tidak berdaya saat melawan cahaya merah. Retak, pertahanan formasi alam semesta kuno hanya bertahan selama sekitar selusin tarikan nafas, sebelum mata Lindong tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat, bahwa banyak retakan menyebar dengan cepat di atasnya. Bang, retakan dengan cepat memanjang. Setelah itu, cahaya merah berkedip dan suara keras terdengar. Seluruh formasi alam semesta kuno segera hancur. Ini adalah pertama kalinya formasi alam semesta kunonya hancur, sejak Lindong mengaktifkannya. Kekuatan ahli panggung samsara begitu mengerikan, pikir Lindong. Namun, Lindong saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Ini karena naga api seperti cahaya merah dengan kejam menyerang ke lapisan kedua, pertahanan batu ancestral, tanpa penurunan momentum setelah menghancurkan formasi alam semesta kuno. Ekspresi yang serius saat dia duduk di batu leluhur. Cahaya putih lembut meluap dan bergegas keluar, menyebabkan lapisan penghalang cahaya menjadi sekuat dinding baja setinggi 10.000 kaki. Batu leluhur saat ini belum sepenuhnya pulih dari cedera. Selain itu, Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam. Kalau tidak, dengan kemampuannya untuk membunuh iblis saat itu, bahkan Moluo tidak akan cocok untuk dalam pertarungan. Bang, cahaya merah bersiul saat tiba. Akhirnya mendarat di penghalang cahaya. Suara nyaring lainnya yang keras muncul, ketika penghalang cahaya semakin redup dengan kecepatan yang mengejutkan. Mendesah. Desahan tak berdaya dikeluarkan dari dalam penghalang cahaya yang sekarang mulai agak samar. Detik berikutnya, penghalang cahaya tiba-tiba hancur dan cahaya dari batu leluhur meredup. Akhirnya cahaya itu kembali ke dalam tubuh Lindong. Lapisan kedua, pertahanan batu ancestral telah hancur. Gumam Lindong. Mata Lindong memerah.
Dia tidak menyangka, bahwa dua lapis pertahanan kuat yang telah dia gunakan dengan segenap kekuatannya untuk menahan, akan benar-benar menjadi tidak berguna saat melawan Mo Luo. Karena aku harus bertarung, aku akan melakukannya sampai akhir. Gumam Lin Dong. Pada saat ini, Lin Dong seperti penjudi yang telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Matanya merah padam dan raungan rendah dipancarkan. Lapisan terakhir lubang hitam mulai berputar pada tingkatan yang lebih cepat. Ush! Cahaya merah terus berlari tanpa ampun ke arahnya. Akhirnya itu dengan kejam menghantam garis pertahanan terakhir yang telah disiapkan Lin Dong. Tiba-tiba, duar, lubang hitam raksasa itu diputar dengan panik. Devouring Power dilepaskan dengan kekuatan penuh, karena terus-menerus menelan energi liar dan keras yang menembus cahaya merah. Kedua kekuatan terkunci dalam kebuntuan pada saat ini. Lin Dong menatap dengan penuh perhatian pada lubang hitam yang berputar liar. Meskipun kebuntuan berlanjut, hatinya tiba-tiba tenggelam. Ini karena dia merasakan, bahwa efek dari Devouring Power dengan cepat melemah. Energi di dalam cahaya merah terlalu besar dan kuat. Dengan Devouring Power yang saat ini bisa dia manfaatkan, mustahil untuk melahap energi ini sepenuhnya. Sizzle-sizzle, jejak cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar dari dalam lubang hitam, saat kecepatan putar dari lubang hitam turun dengan cepat, itu sudah jelas, kekuatan melahapnya sudah mencapai batas. Namun, setelah menembus tiga lapisan ini, cahaya merah 10.000 kaki juga menyusut menjadi 1.000 kaki, itu sudah jelas, itu juga menghabiskan sejumlah besar energi di sepanjang jalannya. Bang, cahaya merah yang merembes keluar dari dalam lubang hitam tumbuh semakin padat. Setelah 10 tarikan napas, energi merah terang yang liar dan dahsyat tiba-tiba keluar dari dalamnya, ketika lubang hitam itu langsung hancur berantakan. Tiga pertahanannya yang perkasa telah benar-benar hancur saat ini. Tubuh Lin Dong benar-benar terbuka di bawah cahaya merah yang menyerangnya. Kamu telah kalah, Mo Luo berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku tidak lagi memiliki pertahanan, aku masih memiliki tubuhku. Jawab Lin Dong. Cahaya merah menyala di mata Lin Dong. Segera setelah itu, dia meraung ke langit. Cahaya hijau terang meletus dari tubuhnya, ketika 35 tato cahaya naga hijau terbang keluar dan menari-nari di sekitarnya. Ush! 35 tato cahaya naga hijau berputar-putar di sekitar Lin Dong. Lin Dong mengambil inisiatif dan menyerbu ke depan, lalu menghantamnya dengan kejam terhadap cahaya merah yang telah menyusut hingga 100 kaki di depan mata Mu Lingxian yang tertegun. Bang, energi liar dan keras terbentang di langit, cahaya hijau langsung dikirim terbang, sementara Lin Dong menyemburkan darah segar saat ia terlempar ke belakang. 35 tato cahaya naga hijau telah hancur berantakan. Sungguh anak kecil yang galak, gumam Kaisar Petir. Kaisar Petir memandangi sosok cahaya hijau yang tubuhnya telah berdarah terbang 100.000 kaki. Setelah itu, dia melihat cahaya merah yang telah menyusut sampai dimusnahkan saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Serangan pertama dari Mo Luo sebenarnya ditahan oleh Lin Dong, pikir Kaisar Petir. Uhuk-uhuk, Lin Dong berlumuran darah saat dia berdiri di langit yang jauh. Dia bisa merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Namun, matanya tampak sangat bersemangat. Dia dengan cepat menghapus jejak darah di wajahnya. Dia tahu, bahwa dia telah berhasil menerima serangan pertama Mo Luo. Keheningan sesaat muncul di langit. Mo Luo tertegun saat menyaksikan adegan ini. Namun, dia dengan cepat memulihkan inderanya dan berbicara dengan suara lemah. Serangan pertamaku telah menghancurkan semua trikmu. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melanjutkan dalam kondisi kamu saat ini, ucap Mo Luo. Tuan Mo Luo, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu pada saat ini, balas Lin Dong. Lin Dong mengangkat kepalanya, matanya merah padam saat dia menatap Mo Luo. Segera, dia menyeringai. Darah tanpa sadar mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Mo Luo mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan cahaya merah lain muncul. Kali ini, cahaya merah ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa gumpalan api yang tersisa di atasnya. Bukankah ini agak terlalu kejam? Kaisar Petir tidak bisa untuk tidak berkomentar setelah melihat ini. Mo Luo mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya saat beberapa puluh ribu kaki cahaya merah besar sekali lagi menghancurkan ruang, dan meledak ke arah Lin Dong dengan kecepatan kilat. Dia ingin mencari tahu, bagaimana Lin Dong yang telah kehilangan tiga objek ilahi besarnya, akan memblokir serangan ini. Lin Dong meludahkan seteguk uap putih berdarah. Ketika dia menatap cahaya merah liar dan ganas yang menyerang ke arahnya, dia tiba-tiba menyeringai. Segera, dia mengepalkan tinjunya saat simbol perak muncul di tangannya. Bahkan Mo Luo tidak akan bisa membuat Lin Dong mengakui kekalahan. Bang, cahaya merah besar melesat seperti naga api.
Dalam sepersekian detik, itu sudah muncul di depan Lindong. Energi panas menyengat yang dipancarkannya, sampai-sampai kulit Lindong menjadi panas. Lindong menatap dengan penuh perhatian pada cahaya merah yang muncul di depannya. Simbol perak di tangannya tiba-tiba terlempar ke depan. Bersenandung, cahaya perak yang tampaknya menutupi langit meletus setelah simbol perak dilemparkan ke depan. Segera, seluruh dunia guntur mulai bergetar. Petir besar 100.000 kaki bersiul dalam dunia guntur menembus ruang saat ini, dan muncul di depan Lindong. Tiba-tiba, duar, petir besar 100.000 kaki bercokol di depan Lindong seperti naga petir, membentuk pertahanan yang paling kuat. Cahaya merah yang luar biasa tiba-tiba saja tiba dengan ledakan keras saat cahaya petir berkumpul. Bang, cahaya merah dan cahaya terang bersinar bertubrukan dengan kejam, suara guntur beserta gempa bumi bergema, dan gelombang kejut yang terdiri dari petir dan nyala api menyapu keluar yang mencakup radius 100.000 kaki. Kekuatan ini, sepertinya anak kecil itu benar-benar mendapatkan kunci, pikir Kaisar Petir. Kaisar Petir sedikit terkejut ketika dia menatap sumber gelombang kejut energi ini. Ekspresinya agak aneh. Dunia guntur ini diciptakan olehnya. Karena Lindong telah menggunakan kekuatan dunia guntur, itu wajar bahwa ia akan dapat mendeteksinya. Perhatian Moluo terfokus pada area di depannya, saat alisnya juga sedikit dirajut, itu sudah jelas, dia juga merasakan jumlah energi yang sangat besar, yang digunakan Lindong sebelumnya. Kekuatan itu jauh melebihi apa yang mampu dilepaskannya. Cahaya kilat dan nyala api terjalin satu sama lain, beberapa saat kemudian, secara bertahap menghilang dan tubuh Lindong sekali lagi muncul di depan Mu Lingxian. Meskipun Lindong saat ini basah kuyup dengan darah segar dan tampak sangat menyedihkan, sepertinya serangan sebelumnya yang dilancarkan oleh Mo Luo, yang bahkan lebih kuat dari yang pertama, tidak menyebabkan banyak bahaya baginya. Simbol perak perlahan berkedip di udara di depan Lindong. Gelombang demi gelombang fluktuasi unik terus dipancarkan. Pada saat yang sama, itu terus beresonansi dengan seluruh dunia guntur. Jadi itu adalah kekuatan dunia guntur, ucap Mo Luo sambil memandang simbol perak. Baru saat itulah dia menyadari sumber kekuatan Lindong. Dia segera mengerutkan keningnya dan menatap Kaisar Petir. Hahaha, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah nasib baik anak kecil ini untuk mendapatkan kunci dunia guntur, ucap Kaisar Petir sambil tertawa. Namun, ada perasaan mengejek dalam tawanya. Lindong melirik Kaisar Petir dengan rasa terima kasih dari jarak yang sangat jauh. Jika dia tidak mengandalkan simbol perak untuk mengaktifkan kekuatan dunia guntur sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan mampu menangani serangan kedua dari Mo Luo. Retak, saat simbol perak berkedip dengan cahaya kilat, celah tiba-tiba muncul. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retak dan hancur tanpa peringatan. Ekspresi Lindong segera berubah ketika dia melihat simbol perak pecah. Anak kecil, kekuatan dunia guntur tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Mo Luo dan aku adalah individu dengan level yang sama. Mampu mengandalkan kekuatan tempat ini untuk memblokir satu serangan, itu sudah menjadi batasnya, ucap Kaisar Petir sambil terkekeh setelah melihat ini dan tidak terkejut. Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Sepertinya memang sangat sulit untuk menggunakan kekuatan dunia guntur untuk melawan Mo Luo. Apakah kekuatan seorang ahli tahap samsara yang memiliki ancestral simbol benar-benar sangat menakutkan ini, pikir Lindong. Apakah kamu siap untuk menerima serangan ketiga? Mo Luo menatap Lindong dan bertanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nadanya menjadi jauh lebih lembut. Dua serangan yang gagal, itu sudah cukup mengejutkannya. Sudah sampai di sini, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Senyum keras kepala terungkap di wajah muda Lindong yang berdarah saat ia menjawab dengan lembut. Tiga objek ilahi agungmu telah dianggap tidak berguna. Kunci Thunderworld juga rusak. Mungkin sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk menahan serangan ketiga ini. Mo Luo berbicara dengan suara rendah. Tuan Mo Luo tenang saja, silahkan serang lagi, jawab Lindong yang dengan tegas menatap Mo Luo. Suaranya juga cukup rendah dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mo Luo menatap pemuda yang tangguh dan pantang menyerah itu. Sesaat kemudian, kehangatan di wajahnya sekali lagi berubah menjadi ketidakpedulian. Dia mengangguk perlahan dan berkata, itu akan menjadi seperti apa yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri, ucap Mo Luo. Api merah crimson dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya, setelah suara Mo Luo terdengar. Suhu yang meningkat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Kekuatan simbol leluhur yang menyala. Bukankah ini sudah terlalu sangat berlebihan? Bagaimana bisa anak kecil ini menanggung serangan seperti itu dengan kekuatannya saat ini? Kaisar Petir akhirnya mengerutkan keningnya, dan berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat ini.
Aku akan melindungi roh Yuan-nya, jawab Mo Luo. Mo Luo berbicara dengan suara lemah. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Api merah tua yang tampaknya menutupi langit berangsur-angsur naik. Akhirnya, itu berubah menjadi matahari yang membakar dan mengamuk di atas kepalanya. Lin Dong, belum terlambat bagi kamu untuk berubah pikiran sekarang, ucap Mo Luo. Mo Luo meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap Lin Dong di kejauhan dan berkata. Mulut Lin Dong membentuk senyuman. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan tekad yang kuat. Mo Luo tampaknya menghela nafas pelan setelah melihat ini. Segera, matanya berubah dingin ketika matahari besar 10.000 kaki yang menyengat langsung menyapu. Bang bang bang, petir di dalam dunia guntur segera tersebar dan dihancurkan dimanapun matahari terik itu melintas. Simbol ancestral blazing yang sombong telah secara langsung mendorong kembali energi petir. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah matahari yang menghanguskan dengan cepat yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sepertinya sudah mulai terbakar pada saat ini. Matahari yang terik langsung mendekat. Lin Dong tampaknya tidak memasang pertahanan saat api itu meledak dan membakarnya. Bang bang, sekelompok besar api menyelimuti Lin Dong. Seluruh area tampaknya telah berubah menjadi lautan api. Bahkan ruang itu sendiri terdistorsi di bawah nyala api yang membakar. Kamu, ini terlalu kejam. Kaisar Petir memandang lautan api di kejauhan, saat dia mengerutkan keningnya dan berkata. Kamu keparat, teriak Mu Lingxian. Mu Lingxian mengamati adegan ini dari dekadan matanya langsung memerah. Setelah itu, dia langsung meraih Life Death Coffin Cover, dan dengan kejam menabrak Mo Luo. Mo Luo melambaikan lengan bajunya. Sekelompok cahaya merah menyala mengelilingi Mu Lingxian. Terlepas dari bagaimana dia mengayunkannya, tidak mungkin baginya untuk memecahkan penghalangnya. Ini harusnya sudah berakhir. Aku akan menemukan roh Yuan-nya. Adapun tubuh fisiknya, aku akan membantunya untuk memperbaikinya setelah aku membawanya kembali ke Flame Divine Hall-ku. Mo Luo berbicara dengan suara samar. Segera setelah itu, dia melihat ke arah lautan api saat dia bersiap untuk mengambil roh Yuan Lin Dong dari sana. Hah. Namun, dia baru saja akan bertindak ketika Kaisar Petir tiba-tiba berseru kaget. Matanya beralih ke tengah lautan api. Pada saat yang sama, Mo Luo juga merasakannya ketika jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Gumam Mo Luo yang sangat terkejut. Mo Luo tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sosok kurus perlahan-lahan muncul dari dalam lautan api yang memenuhi daerah itu. Setelah itu, dia menginjak api yang bisa membakar ahli tahap kematian mendalam menjadi abu saat dia perlahan-lahan berjalan keluar. Di dalam penghalang cahaya, Mu Lingxian juga berhenti bergerak. Mata besarnya dipenuhi dengan keheranan, saat dia melihat sosok di dalam lautan api. Seluruh dunia guntur menjadi hening. Hanya suara langkah kaki samar dari sosok itu yang berjalan keluar dari api perlahan-lahan terdengar. Sosok itu berangsur-angsur keluar dan menjadi semakin jelas, ketika ia akhirnya muncul di dalam pemandangan ketiga individu itu. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan, bahwa ada cahaya merah terang menutupi sosok manusia itu. Di tengah penghalang cahaya adalah tablet kuno merah tua seukuran telapak tangan. Fluktuasi kuno menyebar dari dalamnya. Fluktuasi ini tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan simbol leluhur yang berkobar. Tablet kuno itu, sebenarnya bisa menjaga terhadap serangan dari simbol leluhur berkobar. Kaisar Petir segera berteriak kaget setelah melihat adegan ini. Ekspresi Mo Luo terlihat jelek. Matanya menatap tajam ke tablet kuno berwarna merah terang seukuran telapak tangan. Dia bisa merasakan simbol leluhur yang berkobar-kobar di dalam tubuhnya, mengeluarkan suara berdengung yang aneh ketika tablet kuno muncul. Lin Dong akhirnya keluar dari lautan api saat penghalang cahaya merah cerah di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, dan tablet kuno merah tua mendarat di dalamnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan sedikit tersenyum pada Mo Luo yang agak kaku. Tuan Mo Luo, aku menang, ucap Lin Dong, dan tiba-tiba saja. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.